Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut belum memberi arahan terkait siapa yang akan diusung pada pemilihan gubernur, Pilgub, DKI Jakarta 2024. Wibi sendiri berharap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep maju di Pilgub DKI Jakarta. Dia mengatakan, saat ini Nasdem telah mengusulkan 3 nama untuk maju di Pilkada Jakarta, yakni dirinya, Ahmad Sahroni dan Anies Baswedan. Namun Wibi mengatakan keputusan siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta, ada di tangan Ketum Surya Paloh. Wibi pun tak menepis kemungkinan jika nantinya Kaesang Pangarep akan dimajukan di Pilgub Jakarta, disandingkan dengan dirinya. Sebelumnya, dua partai politik, Parpol, Koalisi Perubahan, PKS dan PKB mengusung Anies Baswedan maju sebagai bakal calon gubernur, Bacagub, di Pilkada Jakarta 2024.